Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channel gua William WJ Gaming. Jadi pada video kali ini gua akan melanjutkan seri Resident Evil ke-6 teman-teman. Dan di video sebelumnya itu gua sudah menamatkan chapternya si Jack dan juga si Sherry teman-teman. Dan di video kali ini gua akan bermain sebagai si cantik Ada Wong. Oke, udah gak sabar sekali nih gue ya teman-teman. Dan kita langsung play a game saja. Oke, come on, kita campaign teman-teman. Dan kita chapter select lah, jangan new game. Ntar gue ngulang lagi ya kan. Nah, kita langsung ke Ada. Untuk Chris, gue sudah pernah bilang teman-teman, gue sudah live, cuman waktu itu ada error, makanya gue gak lanjutin lagi. Yuk, kita langsung bermain sebagai si Ada. Si Jack udah tamat dan udah ada tandanya ya teman-teman. Oke, kita mulai dari chapter pertama dulu teman-teman. Nah, si Ada. Si cantik ini ya teman-teman ya. Ininya gue offline. Ntar kayak waktu video 2 hari yang lalu ya kan, ada partner yang masuk ke game gue. Padahal gue pengen main sendiri nih teman-teman. Dan yuk kita start games aja, mantap. Gimana ya jalan cerita si Ada Wong ini ya? Juni 27 2013 deep sea, di bawah laut, kedalaman laut ya teman-teman. Nah ini siapa ini? Di bawah kedalaman laut emang walaupun kita pakai baju besi ya teman-teman, tapi itu tekanan air itu tetap aja berat teman-teman, walaupun kita memakai baju seberat apapun. Karena dalam air tuh kencang banget, kalau jadi kedalaman berapa kilometer tuh udah kencang banget teman-teman. Ini siapa ini? Oh, Ada Wong guys. Nanti gua akan sensor sedikit ya. Gua nggak tahu kalau misalnya dia akan seperti itu. Bahaya sekali. Kenapa nih dengan si Ada Wong? Ntar gue akan blur sedikit ya teman-teman, karena itu sangat meresahkan sekali si Ada Wong ini yang satu ini teman-teman ya. Dengan enaknya dia keluar seperti itu teman-teman. Simmons. Ada Wong. It's been a long time. Not long enough. I see you still like to play games. Old habits. Besides, a phone call can be so impersonal. What is it you want? I received some very interesting intel on you, Miss Wong. Intel that will greatly influence your future. Curious? Not in the slightest. Okay. Aman ya. I'm just here to find out what you're up to. Then by all means. Aman, aman, aman. Tadi gak aman. Sekarang aman. Sekarang gua ada di mana ini guys? BTW. Di kapal di bawah laut kah yang sudah tenggelam atau bagaimana ini? You're not playing around, are you? Oh, I've got much more than your prince, Miss Wong. You'll see. Good luck. Okay. All right, Simmons. Let's see what you're hiding. Sebenarnya si Ada ini bantuin si Leon, cuman si Ada tuh pura-pura, teman-teman, untuk bekerja sama dengan si Simmons, ya kan? Ibaratnya kayak musuh dalam selimutnya aja lah. Yuk. Udah bisa gue gerakin ya. Mantap, teman-teman. Dan ini bawahnya laut loh, teman-teman. Tadi baju kita di mana? Oh, ini baju kita ya. Si Ada Wong. Wah. Enggak. Itu fix pasti gue akan blur teman-teman. Dan ini senjata gue apa ini guys? Panah. Panah ya. Tuh ada panahnya di bawah. 3 biji ya kalau nggak salah. Atau 5 itu. Yuk, come on teman-teman. Ini. Aduh, ini pertama kalinya gue bermain sebagai si Ada Wong teman-teman. Yuk, come on, buka. Ini di mana ya? Kok tempatnya serem banget ini. I suppose I could go introduce myself. Oh, ini zombie yang di kemarin yang di itu ya, teman-teman, si Jack ya. Nah, sakit loh, langsung headshot teman-teman. Wah, ini OP sekali ini guys. Dapatkah barang? Ya, nggak dapat gua teman-teman.
kayaknya gue gak bisa lewat dari sini. Dan gue harus ke sini, guys. Hati-hati, Ada. Aman ya. Aman, guys, aman. Wow, ketahuan kah gue? Weh. Sip. Weh. Gak bisa. Gue kabur terlebih dahulu, guys. Gak bisa, itu rame sekali ya, teman-teman. Weh. Bisa langsung diginin gak sih? Weh, rame, guys. Gua gak tau kalau rame. Minggir lu. Gua harus kesini. Sip, come on, ayo ke bawah. Gua gak tau, guys, kalau rame begitu. Aduh, sorry banget, guys. Aduh, please, jangan tembakin gua lagi dong, please. Aman belum sih? Harusnya aman ya. Weh. Aduh, meninggal gua, teman-teman. Rame, gua mana tahu kalau rame kayak begitu. Mana bau gua udah habis lagi ya kan? Tuh, habis, guys. Meninggal, teman-teman. Sorry banget ya. Gua enggak tahu kalau serame ini, guys, karena gua baru pertama kali main ya kan? Kenapa tiba-tiba gue dikeroyok seperti itu? Nyebelin sekali. Aduh, ngulangnya dari sini lagi, teman-teman. Ngulangnya jauh, guys. Kenapa ngulangnya dari sini sih? Kayaknya gue emang harus menghindari aja deh ya. Kayaknya ya. Jadi kita nggak boleh menyerang, teman-teman. But I don't want to fall behind schedule. Sip, satu kena. Ini gak ada ya, teman-teman, di sini. Sip, di sini dulu nih, satu biji nih. Kalau nggak salah ada, teman-teman. Waduh, nggak kena lagi. Dia menghindar dengan baik dan benar, guys. Gua nggak buat noise di sini ya, guys. Sip, ambil dulu, teman-teman. Nah, mantap. Langsung lari aja gue ke samping, guys. Weh, kabur aja, guys. Kabur. Gak bisa diladenin, teman-teman. Diladenin malah tambah banyak, ya kan? Tenang. Panah gue masih ada 4 biji, teman-teman. Jangan sampai mati lagi, ya. Mati lagi merepotkan gue banget ini. Yo, come on. Kita langsung ke sini aja kali, ya. Udah. Oh, checkpoint juga akhirnya. Nyebelin banget dari tadi kan. Oke, kayaknya gue harus ke atas, guys. Nah, karena di arahnya ke atas. Baru pengen explore dulu kan, teman-teman gue. This must be the new breed I've been hearing about. Ada lagi lo, please. Dari sini nih kayaknya nih. Enggak. Aman. Sayangnya mereka jarang ngedrop item yang di sini, teman-teman. Ayo dong, muncul, please. Mamam kau ya. Cemacem sama Ada Wong ini. Sebentar.
sebentar. Semacam kau ya. Weh. Nggak bisa itu. Nggak bisa, guys. Sebentar. Weh. Sakit, bro. Bro, sabar ya. Sabar. Weh. Aduh, guys. Mereka curang pakai senjata semua ya kan? Nah, meninggal gak? Please dong, meninggal. Please meninggal. Gak meninggal, parah banget sih. Nah, udah meninggal. Meninggal gak? Nah, nggak meninggal sih, parah. Reload dong, bisa nggak sih? Udah habis peluru gue. Ya ampun, ini orang ngeribetin gue banget ya. Macem-macem kau sama gue. Kan? Meninggal kau ya kan? Repotin sekali teman-teman dia. Membuat peluru gua habis aja ya kan. Panah gua udah ada 7, tadi 7 lebih habis loh teman-teman buat menghabisi mereka doang. Nah, dapat lagi, mantap. Ada lagi kah? Please dong kasih gua panah. Sepi enggak nih? Sepi sih, guys. Sepi sih, aman. Oh, damn it. Kesitu. An alarm. Jadi. Reload dulu, Aida. Sini kau. Mana lagi kau? Bentar, gue buka-buka ini dulu nih. Nah, please kasih gue peluru lagi, please. Nah, ini dia peluru gue, mantap. Sip. Gue harus kesini kan ya, kalau nggak salah. Cari-cari barang-barang dulu kan, teman-teman ya. Buat research gue ini masalahnya, berbahaya sekali. Sebentar, ini gue disuruh ngapain sebenarnya dah. Ini bisa? Nggak bisa, teman-teman. Ini gue harus kemana? Bisa dihancurin yang begini-beginian ya. Ini kayak tempat tidur gitu ya guys. Tapi kok kayaknya di sini perasaan gue gak enak ya. Kayaknya rame teman-teman. Nah, mantap dapat peluru lagi gue kan. Sip. Emang di si Aida ini harus menghindar aja ya. Buset, ada tikus guys. Banyak banget di tikus. Tempat ini sungguh-sungguh kotor ya guys. Aida, cepetan Aida. Ini kita mau kemana sih sebenarnya teman-teman? Tadi kan kalau nggak salah kita di dasar laut ya. Si cantik ini mau kemana sih teman-teman dia sebenarnya? Oke, tiba-tiba gue sampai di sini. You never did have taste, did you, Simmons? Ini di mana lagi? Ah, kayaknya ada kodenya teman-teman di samping sini nih. Tuh, ya kan? Code room. Ada di mana? Oh, ini satu ya kan? Ini satu yang bentuknya kayak buntut, teman-teman. Ini berarti dong. Weh, kesetrum gua. Weh, kaget gua, guys. Ini bisa? Nggak bisa ya? Belum bisa ya? Kaget gua. Ini aduh, urutannya yang mana dulu? Gua kan nggak tahu ya. Tapi kayaknya ada pencetan apa itu. Ini urutannya yang mana dulu nih, teman-teman? Gua nggak tahu urutannya masalahnya.
ntar. Ini gimana caranya? Ntar gue kesetrum lagi nih. Tuh kan? Tuh kan guys, kesetrum lagi. Caranya bagaimana sih gue kesini? Mungkin ini. Ya, yes, gue pencet gitu mungkin. Tapi gue disuruh find a code kan? Ini bagaimana dah? Kok gua nggak paham sih di sini, teman-teman? Sebentar. Oh, gua ada ini juga. Ya ampun, dari tadi aja gua pakai beginian. Ngapain gua pakai begituan ya kan? Jadi gua harus ngapain di sini? Ini harus diapain, guys? Nggak bisa diapa-apain masalahnya. Juga nggak bisa diapa-apain ininya nih tuh. Ini kayak gambar apa sih, ikan ya teman-teman ya? Ini gue harus kemana dulu guys? I don't understand. Ini gue harus ngapain sih sebenernya teman-teman? Bingung kan gue. Ini masalahnya nggak bisa dibuka teman-teman. Tuh nggak bisa dibuka ininya nih. Tuh. Ntar kalau misalnya gue pegang lagi pasti kesetrum ini. Ini. Nggak mungkin aja ya kan? Kayaknya listriknya harus gue matiin deh. Apa ini? Tapi ini gak bisa dipencet tuh, gak ada tombolnya. Ini gue tahu sih ini tempat teman-teman. Ini yang kalau nggak salah dimension ya kan? Tadi bentar. Nah ini ternyata ya ampun, dari tadi bingung gue. Terus? The fuse block. Jadi gimana sekarang? Oh, dari tadi di sini ternyata. Jadi apa yang harus gue lakuin ketika gue melihat lukisan yang satu ini, teman-teman? Ini kan. Nah, ampun dah gue dari tadi, guys. Baru bisa ya kan? Baru bisa nggak nih? Kok jadi serem ya? Kok jadi serem ya? Mungkin ini udah bisa. Weh, masih kesetrum gua. Ini gimana sih? Maksudnya? Sebentar guys. Kan jadi berubah nih ya gambarnya ya kan. Ada kayak gambar burung begitu. Ini apa yang harus gue lakuin di sini sih sebenarnya? Eh ini mungkin tadi ada itu. Oh. Nggak tahu ya, gue coba-coba aja nih guys. R. Ini gimana dah? Masih belum ngerti gue guys. Sebentar. Ini juga di sini ada. Membentuk burung kali ya? Sebentar. Coba gue lihat dulu teman-teman. Burungnya seperti apa di sini ya? Kayaknya harus membentuk burungnya deh. Oke, sayap. Aturan di situ sayap teman-teman. Terus juga di tengah badannya, di sampingnya lagi sayap. Coba ininya ada ganti belum sih? Oke. Kayaknya aku mulai paham nih teman-teman. Ini masih sayap kan? Nah, bener gak ini? Coba. Kita lihat guys.
Nah, itunya udah bener nih. Di sininya mungkin yang harus gua ganti. Udah bener belum sih ini? Udah. Sisanya yang di belakang sini ya kan? Nah, yang ini nih. Aduh, yang mana ya? Yang ini bukan ya? Kayaknya benar yang ini. Nah, baru bisa guys. Oh lala, dari tadi loh kan ya. Bingung gua gimana cara mecahin puzzle-nya di sini. Ternyata cukup easy-peasy. Kenapa dia? I'm guessing teamwork isn't a strong point around here. Kenapa dia tuh? Weh. Ini dia nggak ngedrop barang apa ya? Ya udahlah, bodo amat ya teman-teman. Sip. Yang penting jangan injak begituan ya ampun, keinjak juga. Nah, ambil dulu teman-teman. Untung aja ya. Ini dia bisa itu nggak sih? Melee. Oh, bisa, bisa melee ya. Sip, ke sini. Nah, ada red herb. IC red herb, teman-teman. Nah. Ada banyak bom ya, teman-teman di situ. Ambil dulu dong. Ini apa ini? Find the secret. Nah, bisa gue combine. Ada green herb di belakang, guys. Mata gue masih jeli di sini. Aida, lo nonton tapi menghalangi belakang begitu bagaimana ceritanya? Nah, ini si Jack ya, teman-teman. Yang kemarin gue mainin. Udah tamat. Ambil dulu ya kan. Gua crafting di sini deh. Mumpung aman ya teman-teman. Mumpung aman di sini gua akan makan sampai darah gua full. Heal-healan gua ada 8 biji ternyata. Gua pakai ini aja nih. Good luck too. Terus gua harus kemana lagi nih? That was dated 6 months ago. That can't be right. I don't remember those orders. Maybe they were passed on to someone else. Waduh. Makan tuh panah gua. Bentar, reload terlebih dahulu, guys. Nggak kena. Kok nggak kena sih? Nyebelin banget, guys. Kok nggak kena? Itu udah pas sasaran. Semacam kau ya. Dia nggak drop apa-apa lagi kan di sini, nggak kan? Oke, mantap guys. Salah ya ke sini ya. Weh. Semacam kau ya sama gua ya. Oke, gua redup dulu teman-teman, gua kesini dulu pancing. Reload lagi. Nah, meninggal sudah dia teman-teman. Ditembakin sama alatnya sendiri loh. Tuh, ditembakin sama alatnya sendiri guys. Jadi kalau misalnya gue incar di dadanya itu dia bakal nge-stun. Tapi kalau di kepalanya langsung headshot teman-teman. Oke, suka nih gue senjata yang kayak begini ya. Ini bow ya kalau nggak salah teman-teman. Panah. Weh. Sebentar. Semacam kau ya. Mantap teman-teman.
macem-macem dia sama si Ada nih. Nggak tahu nih, Ada ini cewek yang tomboy banget. Bentar, gue harus kemana ini? Ke atas ini? Oke, bener ya teman-teman ya. Come on, Ada. Come on, come on, come on, come on. Wait, 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 wait. Sorry, boys. No time. My dance card's already full. Sebentar, sebentar, sebentar. Caranya gimana? Aku harus turun terlebih dahulu ya. Oke. Okay. Oh, mungkin pancing mereka kali ya. Sip. Wah, si Ada lebih rusuh ya teman-teman dari si Jack. Nice. Wow, gila di smackdown sama si Ada. Kena alatnya sendiri mereka teman-teman. Mantap. Nah kan? Kena alatnya sendiri kan? Magnus kau ya, Magnus kau. Magnus. Sebentar guys, sebentar, sebentar, sebentar. Auto meninggal langsung dia. Oke, gue kayaknya harus mutar teman-teman. Nih, sini nih. Mantap. Wow, 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 wow. Reload, reload. Nah, mantap. Headshot ya, headshot, headshot. Come on, come on, come on, come on, Ada. Injak. Mesti gue harus kemana sih? Kesini ya? Oke, come on. Udah aman ya, udah aman ya. Sekarang kemana lagi nih kita, teman-teman? Ah, udah saving sih. Gimana ya, teman-teman? Gue lanjutin lagi atau enggak? Kalau enggak, gue akan akhirin sampai sini aja dulu ya, teman-teman ya. Nah, ini apa ini? Find the escape. Oh, gue harus temuin jalan keluar dari kendaraan yang satu ini, teman-teman. Alat transportasi yang satu ini, teman-teman. Dan baiklah, untuk gameplay Resident Evil kayaknya cukup ya, teman-teman. Sampai di kali ini. Dan juga udah saving di sini, teman-teman. Dan gue akan lanjutin lagi di next episode. Dan baiklah, teman-teman. Untuk gameplay Resident Evil ke-6, gue akan akhirin chapter Ada Wong part pertama, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan see you next gameplay.